Aduh, selalu lintas dari Pondok Gede Timur, masuk Pondok Gede Timur menuju arah Cikampek. Padat merayap, kecepatan 20 meter kilo jam. 20 meter kilo per jam. 20 meter per jam. Padat merayap, arah sebaliknya dari arah Cikampek menuju arah Jakarta ramai lancar. Kalau dari arah Jakarta siang hari ini padat merayap, lancar cenderung padat merayap. Ini menjelang gerbang atau menjelang simpang susun Cikunir. Nah, ini menjelang Jati Bening ya. Setelah Jati Bening baru simpang susun Cikunir. Ramai ya. Tadi sempat padat merayap, sekarang sudah ramai lancar dari Cikunir atau Jati Bening. Ini ramai lancar. Ya, luar biasa. Terus ramai lancar. Kelihatan Mas Bayu dari arah Cikampek menuju arah Jakarta lancar, ini sudah ramai lancar. Ini sudah lancar ya. Ini biasanya nanti menjelang simpang susun Cikunir juga agak tersendat, kita baru sampai Jati Bening sebentar lagi. Cuaca mendung ya, cuaca mendung. Di seputar Jati Bening Cikunir cuaca mendung. Kalau arus lalu lintas lancar, weekend hari Sabtu lancar, apalagi sore hari ya. Tapi sudah kelihatan ramainya di jalan tol, berarti kondisinya sudah mulai normal, mulai membaik. Nah, simpang susun Cikunir. Yang terkenal simpang susun Cikunir. Mulai tersendat di sini. Kelihatan. Mulai tersendat. Simpang susun Cikunir. Ini menjelang simpang susun Cikunir, Mas Bayu. Dan Bintara atau lingkar luar, lingkar luar. Di sebelah kiri mungkin ada lingkar luar, Jati Asih mau menuju arah Bintara. Dan setelah ini sudah mulai lancar kembali. Setelah ini mau yang sebelah kiri. Sebelah kiri mau melayang ya, keluar-keluar tol atau Kerawang Barat yang sebelah kiri, memasuki tol yang sebelah kiri Mas Bayu, yang ada kendaraan kecil di sebelah kiri masuk tol Layang, sebelah kiri tol Layang Kerawang Timur, tol Layang, jalan layang tol Muhammad bin Zayed, tol Layang, yang Layang. Nah, kita lurus sampai simpang susun Cikunir, masih lancar tapi tadi betul sendat di tol Jakarta Cikampek. Siang hari ini lancar, siang hari ini hari Sabtu
tanggal 2 Oktober. Nah, di Sabtu tanggal 2 Oktober ini menjelang pertemuan arus dari arah Jor maupun arah Cakung Cilincing di sini. Nah, pertemuan arus biasanya tersendat, sudah mulai tersendat ya. Sudah mulai tersendat. Kalau arah sebaliknya dari arah Bekasi, nah ini tersendat yang mau masuk arah Jati Asih maupun mau menuju arah Bintara. Dari Tol Cikampek yang menuju arah Jati Asih maupun arah Bintara sudah mulai merayap, padat merayap, cenderung padat merayap yang sebelah kanan. Yang di arah Bekasi dari arah Cikampek menuju arah Jakarta sudah cenderung padat merayap menjelang masuk ke arah gerbang tol Jakarta Lingkar Luar. Itu yang mau menuju arah Jati Asih maupun yang menuju ke arah Bintara Tanjung Priok Cilincing. Cukup panjang ya Mas Dodi yang sebelah kanan ya, yang di arah Cikampek juga cukup panjang sampai menjelang tol Bekasi Barat. Nah, kita masih lancar, liputannya masih lancar siang hari ini, liputannya lancar, cukup lancar, tol Bekasi Barat cukup lancar. Tol Bekasi Barat lancar. Tol Bekasi Barat lancar. Sebelah kiri exit Pekayon Bekasi Barat sebelah kiri ya. Lancar. Di tolnya lancar ya. Nah, biasanya nanti akan tersendat di lampu merah menjelang keluar tol di MM. Di sini masih lancar. Cukup lancar. Nah, sebelah kiri menjelang pintu keluar Bekasi Barat juga lancar. Menjelang pintu keluar Bekasi Barat cukup lancar. Biasanya tersendat sedikit di pintu masuknya. Masih lancar ya, ada yang tersendat. Masih lancar. Tol Bekasi Barat sudah mulai berjalan tuh ya. Trans Jawa Sinar Jaya sudah mulai berangkat. Ada penyempitan perbaikan marka jalan. Kita melewati sini.
keluar kita dari Jakarta. Satu pintu tol lagi. Menahan karena depan kita ada kendaraan yang panjang lebar ya samping ini yang membawa mobil naik mobil depan kita tronton trailer mobil box kendaraan besar mungkin tidak mau ya mas bayi jalannya senyantainya senyampainya sebelah kiri kita besar besar. Dari arah Jakarta, ini rest area pertama dalam kota yang dari arah Tangerang belum ada rest area, ini rest area pertama dari arah Jakarta makanya suka antri di rest area KM19 selalu ramai yang menuju arah Cikampek, dari luar Jawa, arah Jawa Tengah, Jawa Timur kalau dari dia berangkat dari Tangerang itu rest area pertama di sini. Jakarta rest area nggak ada. Adanya di sini. Sama nanti yang mau masuk Jakarta juga ada rest area satu. Makanya di situ suka ramai banget. Siang hari ini rata-rata arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju arah Bekasi Tambun, keluar tol Tambun lancar. Nanti kita lipat sampai jembatan tolnya sampai bayar tol ya, sampai ngetem sampai selesai. Ini ada kita udah di sebelah kiri berbarengan sama mobil-mobil berbadan besar mobil-mobil berbadan besar ini udah di sebelah kiri karena kita udah mau keluar sebentar lagi.
keren ya lampunya, kalau lampunya nyala semua kerennya, tapi kalau nggak nyala ya sama baik. Kalau siang kelihatan jembatannya, kita akan melewati jembatan Grand Wisata. Ikonnya cukup mantap. Channel kami, subscribe-nya, sarannya, komennya, kita tunggu. Terima kasih. Mana ini? Itu ya. Waduh.